Dalil lainnya surat Al-Baqarah ayat 286 firman Allah Ta'ala tentang doanya orang yang beriman, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Mereka berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, janganlah atau hukum kami jika kami melakukan kesalahan itu karena lupa, ya, atau karena kami tersalah. Iya. Apa jawaban dari Allah? Qad fa'altu. Allah jawab, aku telah mengabulkan doa kalian. Artinya apa? Kalau kalian melakukan perbuatan karena lupa atau karena tidak tahu atau karena dipaksa, aku maafkan. Nah, gitu ya. Nah, ini penafsiran dalam hadis tadi, Inna Allah tajawaza ummatil khata'a wan nisyana mastaqribu alaihi. Nah, begitu juga dengan surat Al-Kahfi ini, para pemuda tadi mengingatkan, ya, bahwa innahu yadhharu 'alaykum yarjumukum aw yu'idukum. Kalau kalian ketangkap, pilihannya hanya dua, ya, kalian tetap bertahan di atas tauhid, tapi kalian akan mati karena mereka akan merajam kalian, ya. Atau pilihan yang kedua, kita turuti keinginan mereka, ya, kita bisa selamat di dunia, tapi tidak akan bisa selamat selamanya di akhirat, gitu ya. Walan tuflihu idza abada, gitu ya. Ini jelas tidak ada keselamatan bagi mereka, ya, meskipun dalam kondisi terpaksa mereka tidak akan bisa selamat dari azab Allah. Tidak seperti yang tadi di surat An-Nahl ayat 106. Ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Nah, ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini penafsiran pertama dalam ayat tadi, bahwa orang terdahulu kalau dipaksa untuk berbuat syirik atau berbuat kekafiran atau kemaksiatan lainnya, tidak ada uzur bagi mereka, ya, maka bersyukurlah Allah berikan keringanan kepada kita. Beda dengan umat ini, kalau karena dipaksa dimaafkan. Hadza shiratun mustaqim.